Halo sahabat hobi, bertemu kembali di channel Mister Hobiku. Kali ini kita akan melihat salah satu koleksi helm saya, sahabat hobi. Seperti apa helm ini? Ikuti videonya sampai selesai dan jangan kemana-mana. Di depan kita ini adalah sebuah helm AGV K3 SV dengan seri Sun and Moon atau Matahari dan Bulan. Tampilan depan dari helm Sun and Moon ini, sahabat hobi. Seri Sun and Moon ini pernah dipakai Valentino Rossi di GP500 tahun 2002, sahabat hobi. Dan seri helm ini atau seri Sun and Moon ini mempunyai sejarah untuk Valentino Rossi, yaitu helm ini dipakai saat menjuarai GP pertama kali dengan motor 4 tak, sahabat hobi, yaitu bersama Repsol Honda. Ini tampilan dari sisi kirinya. Ciri khas Valentino Rossi yaitu ada angka 46, sahabat hobi. Sisi bagian atas helm ini, sahabat hobi. Kita akan lihat bagian fan atau ventilasi atau lubang angin helm ini, sahabat hobi. Di bagian bawah depan itu atau dagu ada dua ya, sahabat hobi. Bisa sahabat hobi lihat ini. Kemudian untuk bagian atas ventilasi atau fan-nya ada tiga, sahabat hobi. Kita bisa lihat ini di sisi kiri, kemudian di sisi kanannya, terus di bagian atas ini, sahabat hobi. Ini juga ada fan-nya. Untuk bagian belakang, fan-nya terdapat di bawah spoiler. Ada dua itu, sahabat hobi. Mungkin ada sahabat hobi yang tanya SV itu apa? SV itu sun visor, sahabat hobi. Jadi ini ya, visornya ada dua. Untuk cara mengoperasikannya cukup menekan merah-merah ini, sahabat hobi, ditekan naik dan turun. Nanti visor yang di dalam juga akan ikut naik dan turun. Kita lihat untuk bagian spoilernya, sahabat hobi. Ini dari sisi kiri. Kemudian ini tampilan spoiler dari sisi sebelah kanan, sahabat hobi. Tampilan spoiler dari belakang dan tampilan helm AGV K3 SV Sun and Moon dari belakang, sahabat hobi. Bagian busa untuk helm K3 SV Sun and Moon atau seri Matahari dan Bulan Valentino Rossi ini, sahabat hobi, bisa dilihat. Sisi busa untuk bagian dalamnya ini, sahabat hobi, busanya cukup empuk helm ini, sahabat hobi. Ini harusnya ada
chain kartennya. Cuma lepas saya cari belum ketemu sahabat hobi. Untuk chain karten itu bisa dilepas sahabat hobi. Ini bagian busa untuk helm Sun and Moon ya sahabat hobi. Kita lihat untuk talinya sahabat hobi. Helm ini sudah menggunakan double D-ring atau yang sering dikenal D-ring, standar untuk balapan motor GP sahabat hobi. Untuk berat helm saya ini, karena ini double facer jadi agak sedikit berat menurut saya sahabat hobi. Beratnya 1525 gram ini sahabat hobi. Bisa sahabat hobi lihat. Berbicara seri Sun and Moon atau matahari dan bulan ini, saya sangat suka grafisnya sahabat hobi. Menurut saya sangat nyeni nih grafisnya. Dan sebenarnya seri Sun and Moon ini sudah dipakai Valentino Rossi sejak tahun 2000 sahabat hobi, yaitu ketika tampil di sirkuit Phillip Island di Australia sahabat hobi. Demikian tadi melihat singkat helm AGV K3SV seri Sun and Moon atau matahari dan bulan. Terima kasih untuk sahabat hobi yang sudah melihat video ini sampai selesai. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sahabat hobi.